tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Jawa Tengah selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Untuk itu, marilah kita bersyukur tiada terhingga. Tema tersebut terkait dengan fenomena dunia yang berubah. Tema tersebut kemudian kita wujudkan secara bersama dalam makna yang dapat dikenyam oleh seluruh warga bangsa. Atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan pemajuan pendidikan. Pengabdian dan pengorbanan yang sudah Bapak Ibu berikan memacu semangat dan usaha keras kita semuanya. Sedangkan adanya masalah yang belum terselesaikan dan terobosan-terobosan guna penyelesaiannya. Bapak Ibu, saudara yang sangat saya muliakan, berupa gagasan, ide, pemikiran maupun terawang masa depan. Oleh sebab itu, gagasan dan pemikiran beliau tetap relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa di antara pandangan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, Pancadharma, yaitu bahwa pendidikan perlu beralaskan lima dari dasar yang utama, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dipecet ya. Ayo.